Kentut duluan dan menurut anda. Udah penonton kali ini banyak yang kepingin kan saya berhubungan badan. Jual itu begitu sudah, saya bohong. Ini kamu obat apa? Iya. Kenapa? Saya pengen dikopet ke mana enggak kena. Enggak bisa. Kenapa enggak ngomong? Jadi kita akan berhubungan badan gitu ya. Langsung hubungan badan. Gitu. Dan biasanya kalau hubungan badan pengen dipanasin dulu enggak biasa? Ya panasin, orang panci ya dipanasin dulu, orang goreng. Oh begitu. Nah kalau mau, kita kan mau hubungan badan nih. Nah, yang dipanasin apa yang dulu kamu? Apa sih dulu? Apa dulu? Baru? Dulu ke bawah. Oh, ke bawah. Masuk bawah ke atas, manjat tuh dong. Kita mau hubungan badan ini ya, kita hubungan badan langsung kita rekam semuanya aja ya. Nah, ya kan mah? Ya. Nah, mama udah semangat sekali. Mama pengen berapa kali mah? Ya. Ini waktunya udah sore ya, sekali dulu lah, terlanjut main lah. Oke. Katanya mama mau hubungan badan. Pokoknya hubungan badan ini penonton harus lihat semua ya, pokoknya dijamin meriah. Jadi usahakan siapkan anduk panas ya, anduk panas itu buat nanti ngerubah mukanya gitu. Kalau misalnya nonton kan, kalau nonton film-film begini, film-film hubungan badan biasanya kan demam tuh karena ngebayangin segala macam. Jadi ditutup mukanya pakai apa, selimut yang hangat itu, yang udah dalam air hangat segar kembali gitu kan. Kalau enggak bisa meriang itu. Ya kalau punya pasangan sih enggak apa-apa, nanti langsung dipraktikkan sama pasangan. Tapi kalau tidak ada sebaiknya yaitu siapin air hangat gitu kan. Air dingin gitu. Jadi kadang panas kan sampai ke telinga, ya, telinganya disiram gitu pakai air hangat gitu. Gitu ya, Ma. Ya. Nah kamu sendiri kalau habis nonton yang porno-porno begitu, kamu bagaimana? Demam kan rasanya kayak gimana gitu ya? Iya, demam. Terus demam ya? Tapi kalau langsung benar-benar dapat gitu, sesuai kayak di film itu, nggak jadi demam? Ya enggak. Enaknya? Udah tercurahkan. Wah itu udah tercurahkan kan ya. Luar biasa woy. Jadi kita ini mau buat badan, jadi kalian tontonnya terus ya, jadi jangan sampai ketinggalan barang sedetik pun, dengan sedetik saja sudah berubah. Udah pahit nih bang, sedot nggak sengaja ya, habis megang kaki lagi. Gimana ini? Oke. Ya seperti yang saya bilang, mau buat badan gitu. Tapi pastikan memang ya, jangan sampai kalian itu sendiri, kalau bisa beramai-ramai, jadi bisa saling colek begini, mungkin colek begini kan, saling ngeledekin tegang. Iya, ngilangin ketegangan pas lagi tegang-tegangan sebelahnya, mungkin lagi kamu giniin, begitu langsung berubah. Iya, jadi nggak ya. Tegang. Jadi nggak tegang langsung. Normal. Ah. Padahal sih yang sebelahnya masih tetap tegang juga. Iya, jadi sama-sama tegang gitu. Nah, karena dia ini udah pernah nonton film-film begitu. Kamu juga nonton, gak usah mungkiri lah. Siapa dulu? Ya hidup duluan ya, iya. Berarti ya duluan yang nonton lah. Gimana sih? Film luar apa film Indonesia? Film luar lah. Film luar. Belum ada film Indonesia dulu kali ya? Belum ada tuh. Ini film. Nah kita mau bikin ini film Indonesia nya. Film Indonesia nya ya. Nah, usia memang terpaut jauh. Tapi kalau soal tenaga sehat, dia memang luar biasa. Sehat begitu. Saya satu kali, dua kali sudah. Nah, lemes sekali. Dia masih bisa narik lagi untuk supaya tiga kali sudah. Saya nyerah, ampun. Pakai stuntman aja dah tuh. Wortel atau pisang. Nah,
Setupar. Oke, kita mau hubungan badan dulu, kalian lihatnya bener apa tidak dia pingin dipanasin atasnya dulu gitu, baru nanti ke tengah ya, terus ke bawah gitu. Terus emang rasanya gimana sih kalau lagi dipanasin gitu? Butan rasanya kata penonton. Rasanya nggak usah dibilang lah. Saya jadi nggak karu-karuan, saya bingung ngomongin. Oke. Kita akan mulai dulu hubungan badan. Kita pemanasan dari atas dulu. Oke. Yang mau mulai siapa dulu? Saling balas atau saya sendiri dulu? Kamu sendiri lah. Oke, saya sendiri ya. Jadi seperti yang dia minta adalah atasnya dulu. Sakit. Itu panas benar-benar ya kalau gitu. Udah panas belum? Panas lah. Kenapa? Udah cukup sakit. Ya kan manasin beda-beda. Ini perjanjian nggak boleh marah. Nah, itu mah bukan panas-panasan, sakit-sakitan. Oh gitu. Oke. Kalau begitu kita langsung hubungan badan saja ya. Iya ya. Nah, kita pertama tangan aja. Ya, kita ini sudah terhubung ya badannya, walaupun lewat tangannya. Iya. Udah kesalur. Nah, lagi. Nah, gitu. Ini hubungan badan seperti ini bisa bertahan lama. 1 jam, 2 jam. Begini. Ini. Halo, kita ada lagunya begini. Ya, Pokame-ame. Ya. Pokame-ame, berhalang kupu-kupu. Yang makan nasi gak lomat. Susu. Susu-susu ibu dimakan kayak batu. Jadi ini hubungan badannya. Sampai kesalur kan. Ini teknologi tahun 2000 apa ya? 2050 hubungan badan begini sudah berasa semuanya. Sudah berasa belum? Berasa enggak? Sakit. Kalau zaman dulu ya lah, harus bekas seduduk anak laki terlalu hamil. Ini hubungan ini. Jadi kalau hubungan nih, mama suka ngerjeng ya. Sudah terproses itu. Itulah hubungan badan kali ini, begitu aja dulu. Soalnya mau yang beneran. Mau lihat ya. Intip aja ya. Gitu aja, nanti liatin videonya di next video selanjutnya kayak gitu. Next selanjutnya deh. Jangan marah ya. Jangan marah, hubungan lah beneran.